yang mana pasma itu dijual padahal cukup bertuah besar tambang amuk ni, cukup bertuah besar. Di CUS dapat pasma, di SMP dapat. Berarti dapat dua. Dapat dua. Saya berapapun umur saya ini sudah 67 belum pernah satu kampung tambang amuk ya yang mendapatkan dua pasma. Cari kampung-kampung lain tidak ada. Jadi tambang amuk ini cukup bertuah besar. Satu orang dapatkan dua ya Pak? Iya. Satu kakak, satu buah rumah ini dapat dua kopling. SMP CUS. Cuman administrasinya lain. yang SMP perempuan, yang CUS laki-laki. Ibaratnya gitu Pak. Boleh satu. Berarti kan artinya ini konsensus lahan dari dua perusahaan. Karena lahan ini tambang amuk ini cukup luas, cukup besar. Betul. Oke Pak, jadi ada enggak dari sekian ratus warga yang saat ini kan saya dengar isunya ada yang belum mendapatkan pasma, ada yang mau tahap 2. Ya ada. Memang ada. Kemana, memang ada. Itu bagaimana anaknya itu Pak, keterangannya sampai mereka telah mendapatkan yang tahap 2 ini. Sebenarnya itu sih Pak, itu enggak susah. Ya. Tapi yang kita berpikir, pikiran kita sarik bapak ya, bapak kan sekolah. Saya ini sekolah bayar PBH kata zaman dulu itu. Pemberantasan buta huruf ya Pak. Tapi sama ya, dalam perhitungan saya, yang sisa ini mak diserahkan. Tapi betul-betul ya, sekarang betul-betul ini pun juga perusahaan pun betul-betul yang pendudukan putera daerah yang asli. Kebanyakan empat yang di lain itu dimasukkan. Oh gitu. Karena contoh yang lama ada. Nah, jadi perusahaan itu sebenarnya kalau kita pikir kan nggak sekali lintas ya. Bukan juga dia itu buler. Enggak. Tapi pembulak kita ini sudah ketahuan. Cuma kalau betul-betul yang penduduk betul-betul. Nah. Ini yang penting itu hukum itu mau betul, mau jujur, mau benar, mau jelas. Nah, sebenarnya bah, kalau diteliti-telitikan dari situ, macam dengan mungguk jering. Dulu kan kau kan tahu, kita kan lain. Nah, sekarang kan tambang amuk kan berdesakan di Matan. Mungguk jering kan batasnya kan batas zaman dulu ikan ada. Dengan buk batu ada, dengan kemera ada, dengan bayu ada batas itu dari zaman dulu dari Sitinawaya. Itu bukan batas itu kita buat-buat. Batas alam. Nah itu batas alam. Jadi di situ kita mau susun baik-baik. Nah kebanyakan orang ngomong tuh itu ini.